Tapi pada mulanya dia ingat tu kawan abang dia lah. Mungkin abang dia bawa kawan ke apa kan. Dia pun berjalan menuju ke arah kereta. Sampai saja ke pintu kereta, dia pun buka pintu. Waktu dia buka pintu nak masuk, dia pandanglah ke arah tempat duduk belakang kereta abang dia ni. Dan mengejutkan apabila dia nampak di tempat duduk belakang pada ketika itu kosong. Cikgu Salwa pun dah tak senang duduklah pada waktu tu sebab dia dengar murid dia cakap ada benda lalu kan. Dan kemudian dia kata memang waktu tu dia seorang dekat rumah. Jadi okeylah, dia pun sambunglah mengajar murid. Dan selang beberapa waktu setelah dia mengajar kan, mengajar murid-murid dia ni, tiba-tiba murid dia mengatakan, yang cikgu, pintu lemari cikgu terbuka sendiri. Dia cakap pintu. Pintu lemari betul-betul berada di belakang dia pada waktu tu. Menyebabkan dia pun toleh ke arah belakang dan dia dapati betul pintu almari dia ni sliding tau. Terbuka sedikit. Dan kemudian dia ingat yang tadi pintu almari dia tertutup. Waktu dia tengah fikir, tiba-tiba pintu almari dia ni tertutup dengan sendiri. Tang! Gelakan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka. Muka makhluk ni tadi, Sat cubalah buka nak tanya. Daripada arah Sat ini. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Sembang Kopi. Channel yang bakal memaparkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Seperti biasa, anda ditemani saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Dan terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Dan jika anda belum menekan butang subscribe di belakang bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya. Dan saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram. Yang mana di antara kisah seram yang berlaku pada episod kali ini adalah pengalaman seorang pengirim kita yang ternampak satu susuk tubuh wanita misteri berada di dalam kereta abangnya. Dan ada juga pengalaman seram seorang guru yang diganggu ketika dia berada di rumahnya sendiri. Mengapa gangguan ini berlaku dan bagaimana pengakhirannya, sama-sama kita akan dengarkan. Dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Dewi. Yang mana Dewi nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami. Yang mana dikatakan dia ternampak satu susuk tubuh wanita misteri berada di dalam kereta abangnya. Okey. Dewi nyatakan di dalam kiriman yang dia ni tinggal di area Serdang, satu kawasan di negeri Selangor. Dan pada hari kejadian seram ini berlaku, dia sebenarnya sedang orang kata berjalan-jalan lah keluar, hangout bersama dengan rakan-rakan dia, pergi ke sebuah pusat membeli belah yang dinyatakan nama di dalam kiriman The Mines. Sebagai The Mines. Dekat area Serdang, mungkin berdekatan dengan area Serdang lah kot, saya pun tak pasti. Dan dia ada seorang abang yang dikatakan dalam kiriman lah sebagai mengongkong. Tapi kalau pada saya sendiri secara personally, ini adalah sikap abang dia yang protektif. Protektif dengan adik dia. Kenapa saya cakap macam tu? Kemana je Dewi ni nak pergi, abang dia akan hantar.
Dan kemudian abang dia akan jemput balik. Bukannya Dewi ni tak boleh bawa kereta, tak. Dia pergi kerja pun dia naik motor sendiri. Tapi kalau nak jumpa dengan kawan, lagi-lagi malam, memang abang dia akan hantar dan abang dia sendiri akan jemput. Ini cara abang dia. Bagus jugalah sebab kita pun dah banyak dengar kan, kes ada pembunuhan lah, penculikan apa semua. Sekarang ni memang bahaya lah. Jadi sikap ini perlu ada pada kita lah. Abang ke ataupun seorang ayah kepada anak ke, benda tu perlu ada. Tapi janganlah terlalu berlebihan. Berbalik kepada kisah dia ni, dikatakan pada hari itu abang ni hantar dia pergi ke pusat membeli belah ni lebih kurang dalam pukul 11. Dinyatakan dalam kiriman. Dan dia sampai je, dia mulalah hang out, keluar dengan kawan-kawan dia dekat dalam mall tu je. Sehari suntuk. Mungkin dia membeli belah, mungkin dia pergi tengok wayang ke apa. Itu mungkin, saya tak pasti sebab dia tak nyatakan dalam kiriman pun. Dia kata dia balik pada waktu tu malam. Malam. Dia bagi tahu abang dia, "Bang, saya dah nak balik ni." Abang dia cakap macam tu. Dan kemudian abang dia kata, Okey. "Abang dah tak jauh dah daripada Demain sih," cakap macam tu. Okey. Dia pun tunggulah dekat bahagian lobby yang ada dekat mall ni lah, ditemani dengan secawan air yang dia beli daripada dalam mall. Lepas tu dia tengah minum, tunggu abang dia. Selang beberapa waktu, dia nampak kereta abang dia mula sampai dan kemudian parking tak jauh daripada dia. Dia pun nampak kereta abang dia pun berjalan, pergilah ke arah kereta abang dia. Tapi ada satu benda pelik yang dia nampak apabila di tempat duduk belakang kereta abang dia pada waktu itu, kelihatan satu susuk tubuh perempuan yang sedang duduk. Tapi muka pada waktu tu dia tak nampak. Muka perempuan ni dia tak nampak. Jadi dia kata, pada mulanya dia tak fikir bukan. Dia kata dia mungkin kawan abang dia ke apa ke, dia fikir macam tu. Okey, dia pun berjalan sampailah ke pintu kereta. Waktu dia buka, dia nak masuk, dia pandang ke arah tempat duduk belakang kereta abang dia. Dan didapati di tempat duduk belakang pada ketika itu, kosong. Kosong. Dia ada sesiapa pun di tempat duduk belakang. Waktu ni dia macam tercengang tau. Mana orang yang aku nampak tadi? Dia fikir macam tu. Waktu dia tengah tengok ke belakang, abang dia cakap, "Erik, masuklah cepat. Lembab bang kau ni." Dia cakap macam tu. Dia terkejut. Kemudian dia terus masuk, tutup pintu. Kemudian abang dia jalan. Dia agak pelik tau dengan sikap abang dia pada waktu tu. Sebab biasanya kalau abang dia ambil, dia keluar berjalan ke apa, abang dia mesti akan sindir kan. "Umur kau keluar satu hari tak ingat rumah," dia kata. Contohlah kan, bergelak-gelak apa semua. Tapi malam tu abang dia ni nampak agak sedikit serabut ataupun mukanya macam ada masalah lah, tegang. Jadi okeylah, dia tak bercakap banyak dengan abang dia. Abang dia pun terus memandu untuk pulang ke rumah dia. Tapi waktu dalam perjalanan, si Dewi ni perasan yang jalan yang abang dia ni lalu ni tak berapa familiar lah. Dia tak kenal jalan ni. Dia kata, ni bukan jalan balik rumah. Dia pun tanya abang dia, "Bang, nak pergi mana?" "Abang nak pergi rumah kawan abang jap, hantar barang." Okey. Patutlah dia tak kenal jalan tu. Jalan tu nak pergi rumah kawan abang dia. Sampai je dekat rumah kawan abang dia turun bawa satu plastik yang berkemungkinan tu barang kawan abang dia lah. Dia pun turun, bagi pada kawan dia dan kemudian dia pun berbual sikit. Dan kemudian abang dia masuk dalam kereta, memandu, terus pulang ke rumah. Dan okey, kisah malam tu habis kat sini. Selang beberapa hari, yang mana dikatakan abang dia pada waktu tu berada di luar rumah, bukanlah keluar, maksud saya duduk dekat bahagian luar rumah lah, okay? Duduk bahagian luar rumah sambil minum air dan kemudian termenung. Dia menung tau, dan kemudian dia kata, pelik lah abang aku ni, kenapa ni kan? Yalah, tak apa, dia pun keluar, dia duduk sebelah abang dia dan kemudian dia pun tanyalah, apa, abang dia ada masalah ke apa ke? Sebab masa tu mak ayah dia ada dekat dalam rumah, mungkin sedang menonton TV ke, saya tak pastilah. Jadi dia tanya abang dia, "Kenapa bang? Kau ada masalah ke? Muka kau macam lain je," dia kata. "Dik, aku nak tanya kau satu benda lah," dia kata. "Apa dia?" "Hari tu, masa abang ambil kau balik daripada Mines, kau ingat tak?" "Hari tu, ingat. Masa dalam kereta kau ada tak rasa benda yang pelik-pelik?" Abang dia cakap macam tu. Waktu ni, si orang kata Dewi ni macam terdiam lah. "Kenapa abang cakap macam tu?" "Tak adalah, kau ingat tak abang pergi rumah kawan abang kan? Lepas tu abang hantar barang. Abang itu bual dengan dia. Dia cakap malam tu, dia nampak dekat tempat duduk belakang, macam ada orang duduk adik. Tapi sedangkan kita dua orang di dalam kereta tu. Abang dah cakap dengan kawan abang, aku dengan adik aku je, mana ada orang lain. Aku nampak betul, perempuan duduk dekat tempat duduk belakang kereta kau. Kau jangan tipu aku, kau bawa girlfriend eh." Kawan abang dia mungkin cakap macam tu. Jadi dia pun cakaplah dengan Dewi kan. Dewi pun terbuka cerita yang dia tunggu dekat lobby tu.
Kata sebenarnya waktu abang sampai, saya nampak ada perempuan duduk tempat duduk belakang. Perempuan tu duduk kat tempat duduk belakang. Jadi bila saya sampai dekat kereta abang, saya buka pintu, saya tengok dekat belakang tak ada orang. Waktu abang pula macam marah-marah malam tu. Kenapa? Cakap itu. Tak tahulah, malam tu abang rasa macam tak sedap badan. Mungkin sebab tu kot, dia kata. Abang marah kau eh. Sorry lah, abang dia cakap macam tu. Kemudian dia kata, tak ada lah, tak ada apa. Dewi tak kisah pun. Cuma betul, Dewi pun nampak mula-mula. Tapi bila Dewi nak masuk kereta, Dewi dah tak nampak dah perempuan. Oh ya ke? Okey lah, tak apalah dik. Itu. Maknanya abang dia admit lah sebab kawan dia cakap ada orang. Adik dia pun cakap waktu adik nak masuk dalam kereta tu ada orang. Siapa ataupun apa entiti yang duduk dekat belakang ni, itu yang menjadi tanda tanya lah sehingga ke hari ini. Dan gangguan ini berlaku hanya sekali tu je lah. Tak adalah berlaku banyak-banyak kali ke apa, tak ada. Apa yang ikut abang dia, dia sendiri tak pasti. Dan itulah pengalaman seram yang menarik dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Dewi. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Zarifah. Zarifah. Yang mana Zarifah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram juga penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada berdekatan dengan kawasan kubur Cina. Kubur Cina. Okey, kisah dia berbunyi begini. Okey. Zarifah nyatakan di dalam kiriman yang ini berasal daripada Johor, tetapi kejadian ini berlaku ketika dia masih anak dara lagi. Dia merantau dan kemudian kerja di Perak. Dia tinggal pada waktu itu di sebuah taman perumahan yang terletak di area Bercam. Dan okeylah, dia pun tinggal dekat rumah tu bersama dengan kawan-kawan dia. Dan pernah berlaku satu hari yang mana dikatakan dia ada teman lelaki lah, bekas teman lelaki. Dia pernah lah, waktu tu dia tengah berbual dengan bekas teman lelaki dia ni, dan kemudian teman bekas teman lelaki dia ni cakap yang mana, jom kita pergi makan nak, dia kata macam tu. Sebab teman lelaki dia ni pada waktu tu baru, orang kata baru balik kerja lah. Jadi dia kata nak tak teman dia makan. Jadi sebagai, kekasih tadi, bolehlah, saya teman awak makan. Okay. Dia pun bersiap dan kemudian boyfriend dia ni pun datang ambil menaiki motosikal. Okay, bila sampai je, dia pun dah bersiap-siap, lebih-lebih kurang, naik motor, pergilah makan ke kedai yang tak jauh pun daripada kawasan rumah dia ni. Makan, dan kemudian adalah pergi singgah ke beberapa buah kedai untuk membeli barangan keperluan. Mungkin keperluan Zarifah ataupun boyfriend dia. Okay, dalam perjalanan balik, Zarifah kata, okay je dia duduk kat belakang kan, dan kemudian jalan yang dilalu ni pun banyak kedai-kedai, jadi terang. Tapi entah macam mana, tiba-tiba teman lelaki dia ni pandang ke arah belakang dan kemudian cakap, kenapa dengan motor ni? Dia cakap macam tu. Si Zarifah ni tak perasan mula. Dia kata, kenapa dengan motor awak ni? Tak tahu lah, rasa macam berat. Dia kata macam tu. Awak kata saya gemuk eh? Zarifah cakap macam tu lah. Dan kemudian teman lelaki dia kata, bukan, motor saya macam ada problem. Ya ke? Lepas tu, serentak dia cakap tu, ya ke? Motor ni macam tersengguk. Tup. Rasa. Waktu ni Zarifah rasa, kenapa dengan motor awak ni? Alamak, teman lelaki ni dah mula macam, mana nak pergi ni kan? Sebab kedai-kedai dah banyak dah tutup. Jadi tak apalah, dia pun cuba bawa dalam keadaan tersengguk-sengguk ni. Nampak satu kedai motor yang masih lagi buka lah, tapi hampir tutup juga. Dia pun sampai dekat kedai tu dan kemudian Zarifah turun. Teman lelaki ni pun pergilah jumpa dengan owner kedai, yang mana pada waktu tu owner kedai ni perempuan tua. Lepas tu ada seorang pekerja yang muda lah, lelaki. Jadi dia kata, "Aunty, dah nak tutup ke?" Ya, saya mau tutup, dia kata. Boleh tak tengokkan motor saya sekejap? Dia kata macam tu. Tak boleh lah. Saya dah nak tutup. Owner kedai tu cakap kan. Jadi teman lelaki dia kata, tolonglah sebab saya nak hantar teman wanita saya balik. Nanti mak ayah dia risau. Dia cakap macam tu. Waktu ni dalam hati si Zarifah eleh. Dia tinggal rumah sewa. Mana ada mak ayah dia kan. Tapi mungkin teman lelaki dia nak macam guna ayat kesian lah. Jadi bila orang kata owner kedai dia dengar macam tu, dia kemudian cakap dengan pekerja dia, pergi tengokkan motor kan. Pergi tengokkan motor. Jadi pekerja ni pun tengokkan. Sambil tengokkan ni, teman lelaki Zarifah pada waktu tu berbual dengan owner kedai yang Cina tadi tu. Cina tua tu kan. Jadi dia berbual dan dia dapati yang owner kedai ni
ramah lah, boleh berbual apa semua. Teman lelaki dia pun tanya, eh tutup pukul berapa, ramai ke customer hari ni? Jadi aunty ni layan je tau, dia berbual, berbual. Waktu diorang tengah berbual, Zarifah perasan tak jauh daripada kedai ni terdapat satu kawasan kubur Cina yang sangat besar, sangat besar. Dan kemudian dia dapat, dia tengok kat kawasan kubur Cina ni taklah gelap sebab ada kawasan kedai-kedai kan dekat dengan kawasan tanah perkuburan ni. Lepas bila dia tengok dekat kawasan kubur Cina ni, dia nampak macam ada dua susuk tubuh badan yang sedang berjalan di kawasan kubur Cina. Pada mulanya dia perhatikan, tapi dia tak nampak susuk tubuh ni perempuan ke lelaki tak. Dia nampak macam ada orang berjalan lah, dekat sekeliling kawasan kubur ni. Jadi dia pun pelik, apa orang ni buat kat sini, dia fikir macam tu kan. Dan kemudian dia pun pandang ke arah teman lelaki dia. Kemudian teman lelaki datang kat dia, awak tunggu sekejap eh, sekejap lagi saya hantar awak balik. Okey, tak apa. Wah, dia orang buat apa dekat kubur Cina ni malam-malam? Dia kata macam tu. Mana? Tu? Dia tunjuklah dekat arah kubur Cina. Teman lelaki ni tengok. Dia kata, kat mana? Saya tak nampak lah. Tu, awak tengok tu. Ada, dia tengah berjalan tu. Dia cakap macam tu. Dan kemudian teman lelaki dia kata, mana ada orang? Dia cakap macam tu. Tak ada orang? Adalah, itulah. Tengok betul-betul. Teman lelaki dia pun tengok kan. Mana ada orang? Awak ni kenapa? Dah, tak payah tengok lah. Dia pun tengok balik semula kat tanah perkuburan ni. Memang dia nampak dua susuk tubuh badan sedang berjalan. Tapi dia pelik, kenapa teman lelaki dia tak nampak? Kenapa teman lelaki dia tak nampak? Dia pandang beberapa kali dan dia still nampak. Dan kemudian dia pejam mata dia. Dia baca apa yang dia tahu. Dan kemudian bila dia buka mata, dia tengok ke arah tanah perkuburan ini. Dah tak nampak dah susuk tubuh yang sedang berlega-lega di kawasan kubur Cina. Waktu ni dia pun pandang lah ke arah teman lelaki dia. Kemudian dia kata, saya nampak sesuatu lah. Bila saya tengok ni dah tak ada pula. Dia cakap, dah tak payah fikir kan? Saya kata tak payah fikir. Dan kemudian selama beberapa waktu motor dia okey lah. Dah dibetulkan apa semua. Motor dia pun boleh start. Dia naik dan kemudian teman lelaki dia terus hantar balik ke rumah. Sepanjang dalam perjalanan ni memang dia kata dia rapat dengan teman lelaki dia ni. Bekas teman lelaki dia ni. Sampailah ke rumah dan kemudian dia turun, cuci kaki, mandi dan kemudian dia tidur seperti biasalah. Memang satu penampakan yang pada dia misteri. Dia nampak tapi teman lelaki dia tak nampak. Ada kemungkinan itu memang orang ataupun itu adalah penampakan yang makhluk halus lah yang tidak sepatutnya dilihat oleh si Zarifah ni. Itulah pengalaman seram ringkas yang diceritakan oleh pengirim kita ni iaitu Zarifah. Pada pendapat anda macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Salwa. Yang mana Salwa ni nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram yang dia pernah alami. Dia sendiri pernah alami ketika dia berada di rumah dia sendiri. Salwa bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah rendah yang terletak di area Kuantan. Dia pun tinggal dekat area Kuantan Pahang lah, okay? Dan musim tu adalah musim PKP waktu tu. Jadi bila waktu musim PKP, semua pun mesti tahu kan, waktu tu kelas apa semua online. Mana kita boleh bersemuka, betul tak? Jadi sebelum PKP, siang dia akan mengajar di sekolah. Tapi belah malam, dia akan mengajar tuition. Dia ni adalah seorang guru bahasa Inggeris . Jadi dia mengajar tuition belah malam. Jadi bila dah PKP apa semua ni, kelas pagi pun macam kat sekolah dia pun mengajar online. Malam pun kelas tambahan dia ada buat online juga. Dan kejadian ni berlaku waktu malam. Yang mana dikatakan satu hari, waktu tu dia ada kelas lah. Dia ada kelas apa tuition ni. Yang kemudian dia pun dah on dia punya PC apa semua. Tapi ada benda yang janggal lah yang dia alami. Jadi dalam perjalanan nak pergi ke arah bilik. Bilik yang ada komputer, tempat biasa dia mengajar budak-budak lah. Tapi waktu dia berjalan, dia ingat lagi dia buka lampu apa semua, on PC. Dan kemudian tidak semena-mena anak dia yang berusia 4 tahun pada waktu tu berjalan pergi ke arah bilik. Bilik yang Salwa duduk ni.
Dan kemudian anak dia tercegat betul-betul dekat depan pintu bilik, pandang ke satu sudut. Pandang ke satu sudut bilik dan kemudian dia terus cakap, "Mami, mami, jom kita turun." Jom kita turun, dia cakap begitu. Dan kemudian Salwa kata, "Tak boleh, mami ada kerja ni. Awak pergi main kat bawah. Jomlah mami, jomlah mami." Dia tarik tangan Salwa ni dan kemudian cuba tarik untuk keluar daripada bilik tu. Dan kemudian Salwa tak nak lah kan. Salwa kata, "Ibu ada kerja ni, kejap lagi dah nak start dah ni kan." Macam tu. Dan kemudian anak dia menangis sampai pujuk-pujuk-pujuk tak nak, pujuk-pujuk-pujuk tak nak. Dan kemudian suami kepada cikgu Salwa ni, dia macam ada rasa macam faham lah isteri dia mungkin tengah nak mengajar apa semua. Dia pun ambil anak dia pujuk-pujuk-pujuk tak jadi juga. Dan kemudian suami dia bagi tahu pada cikgu Salwa, mana yang abang bawa anak keluar dulu lah. Dia tengok gitu. "Pergi mana?" "Pergilah beli apa-apa, pusing-pusing ke," dia kata. "Nanti awak nak ngajar susah," suami dia cakap gitu. Jadi cikgu Salwa hanya angguk je lah, tanda setuju. Dan kemudian suami dia keluar bersama dengan anak dia. Jadi tinggallah cikgu Salwa ni seorang-seorang dekat rumah. Waktu tu dia tutup pintu bilik dan kemudian dia mulakan sesi kelas tuition dia ni, yang mana dekat dia punya monitor pada waktu tu lebih kurang ada 8 orang pelajar. Dia memang tak ajar ramai sebab dia kata dia ni jenis cikgu yang memilih. Bukan memilih apa, dia takkan ajar ataupun dia tak prefer lah pelajar-pelajar yang pandai ataupun ibu bapanya jenis orang senang. Sebab pada dia, golongan yang begini, dia orang mampu untuk pergi ke kelas tuition yang lain. Jadi dia ni, cikgu Salwa ni, dia mengajar pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik ataupun memang lemah lah, dalam bahasa Inggeris, yang boleh kita katakan cikgu-cikgu lain cakap ni tak ada harapan ni. Dia cuba untuk bantu. Maknanya pada saya, cikgu Salwa ni adalah seorang cikgu yang sangat baik. So tahniah kepada cikgu Salwa. Jadi mulakan kelas, dia pun mulalah mengajar. Dan entah macam mana, tiba-tiba salah seorang daripada pelajar, cikgu Salwa ni, mengatakan yang, cikgu, dia kata itu. "Ya, kenapa?" dia kata itu. "Belakang cikgu ada orang ke?" dia kata macam tu. Kemudian cikgu Salwa kata, tak adalah. Dia pun pandang, tengok memang tak ada orang. So dia kata, mana ada cikgu seorang kat rumah ni? "Oh, ya ke? Kenapa?" "Tak adalah. Tak ada apa-apa." Murid cakap itu. Okeylah. Dia pun sambung mengajar. Tiba-tiba, selang daripada murid ni cakap macam tu, dua orang pelajar perempuan yang sedang ajar ni macam tutup muka, macam menjerit, macam tu menjerit sambil tu tutup muka, menyebabkan cikgu Salwa pelik. Kenapa dia tanya kan. Dan kemudian pelajar lelaki yang ada pada waktu tu cakap, "Cikgu, tadi ada orang lalu belakang cikgu lah, rambut dia panjang." Oi, waktu tu cikgu Salwa macam meremang tau. Dia dah rasa macam, kenapa murid aku cakap macam ni kan. Dia pun toleh dan kemudian dia kata, memang dalam bilik tu dia seorang je, tak ada orang lain. Tapi anak murid dia cakap memang dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan berambut panjang lalu je belakang cikgu dia. Belakang cikgu Salwa ni lah. Jadi cikgu Salwa kata, tak ada apa-apa. Dan dua orang pelajar perempuan ni minta untuk keluar sekejap lah. Maknanya bukan keluar, maknanya tak duduk dekat dalam kelas dulu. Jadi dia pun pergi dan kemudian dia pun sambung mengajar. Tapi pelajar ni akan datang balik. Dia kata dia akan datang balik. Cuma mungkin dia minum air ke macam tu. Dia pun kembali mengajar. Selang beberapa waktu lagi, gangguan ketiga pula berlaku. Ini gangguan ni adalah gangguan yang paling menakutkan bagi cikgu Salwa. Dia tengah mengajar, tiba-tiba anak murid dia cakap, Cikgu punya pintu almari tu terbuka sendiri." Anak murid dia cakap macam tu. Cikgu Salwa pun toleh ke bahagian belakang dan dia dapati belakang dia memang waktu tu almari. Dan almari dia ni adalah almari sliding tau. Sliding. Ini bukan bilik tidur dia. Tak. Almari ni memang ada. Kadang-kadang ada beg macam tu. Dinyatakan dalam kiriman. Jadi bila dia toleh, dia tengok pintu almari dia ni terbuka sikit tau. Terbuka sikit. Dan kemudian dia pun terfikir, tadi pintu ni tertutup. Macam mana pintu ni boleh terbuka sikit kan? Waktu dia tengah fikir macam tu, pintu almari tertutup. Pam! Tertutup. Pam! Dengan sendiri. Menyebabkan cikgu Salwa ni sendiri menjerit dan kemudian berdiri. Dia pun pandang ke arah murid dia. Dia kata, "Kelas kita habis dulu kan?" Dia kata macam tu. "Cikgu nak kena tutup." Okeylah, murid-murid dia pun faham dan kemudian dia pun tutup. Dia pun tutup kamera dia apa semua.
Dia cuba nak buka pintu almari ni, tapi dia takut kalau ada apa-apa kat dalam tu kan. Dia pun buka pintu bilik dia dan kemudian dia keluar dalam keadaan dia menggigil ni. Dia kata dia dah takut sangat dah ni, gelisah sangat dah ni, macam nak keluar je daripada rumah, dia fikir waktu tu. Dia pun telefon suami dia dan kemudian dia kata suami dia kat mana. Suami dia bagi tahu waktu tu suami dia dekat kedai makan lah. Mungkin apa kedai makan ringan ke kan, beli untuk anak dia. Dan kemudian dalam perjalanan balik dah pun. Jadi dia cakap, bang balik cepat sikit bang. Dia bagi tahu suami dia dan suami dia terus balik kan. Dia tunggulah dekat ruang tamu ni, kira macam terduduk. Lepas tu macam bergerak gitu kan. Dalam keadaan yang gelisah, takut. Dia nyata dalam kiriman, waktu tu saya memang dah takut, nak menangis ada, bercampur bau, dia kata. Dia pun buka lah apa ayat yang dia tahu dekat dalam mungkin komputer ke, saya tanya, tak pastilah. Tapi dia kata dia buka ayat-ayat Quran, dan kemudian barulah lama kelamaan dia semakin tenang. Dan kemudian suami dia balik. Suami dia balik, dia pun cerita apa yang berlaku pada suami dia. Suami dia naik ke bilik atas, bilik yang dia duduk tadi tu. Suami dia cek dekat dalam almari apa semua, memang tak ada. Tak ada apa-apa pun. Macam mana pintu almari ni boleh tertutup sendiri, wallahualam. Tapi memang pengalaman seram yang Cikgu Salwas ni takkan dapat lupakan lah. Ini antara pengalaman yang paling teruk ketika dia berada di rumah. Dia sendiri tak pernah kena gangguan dekat rumah ni. Satu gangguan pun dia tak pernah kena. Tapi tak tahu kenapa malam tu dia boleh terkena gangguan ni. Mungkin secara kebetulan lah kan dia nak kena. Dan itulah pengalaman seram menarik yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Cikgu Salo. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Daud. Yang mana Daud ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram juga penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada juga di rumahnya. Okey, Daud nyatakan dalam kiriman dia ni tinggal di sebuah kawasan perumahan apartmen yang terletak di area Damansara. Dia suka tinggal kat sini. Ini rumah sewa dia lah. Okay, dia belum berkahwin lagi. Dia tinggal dengan kawan-kawan dia lebih kurang 4 orang. Kira dalam satu rumah tu 5 orang lah macam tu. Dia sama-sama tempat kerja ke apa, saya tak pasti. Dia tak kongsikan dalam kiriman. Kawasan perumahan ini, apa yang dia suka adalah kejiranannya. Kejiranannya bagus dan kemudian persekitaran yang selamat. Jadi memang tak risaulah macam hilang motor ke apa, memang tak ada. Okey, dia ni memang kira ahli ya, ahli surau yang berada di bahagian bawah apartmen tersebut. Dan kemudian dia memang kenal lah orang-orang yang biasa datang surau kan. Jadi dia kenal kawan-kawan dia. Pernah berlaku satu malam yang mana dikatakan dia waktu tu berada di balkoni rumah dia. Okey, dia ada dua blok apartmen yang berdepan. Jadi orang sini dia punya balkoni. Balkoni menghadap ke balkoni orang ni. Dan jarak dia taklah begitu jauh, tapi masih lagi boleh nampak. Dia berada di balkoni pada waktu tu, mungkin sedang merokok ke, saya tak pastilah. Tapi dia kata dia berada di balkoni dan kemudian dia terperasan yang di balkoni rumah depan dia. Berdepan dengan dia ni, dekat bahagian balkoni seperti ada seorang kanak-kanak yang sedang duduk dan kemudian kakinya melunjur ke bawah. Kakinya melunjur ke bawah. Jadi apabila dia tengok betul-betul, ini rumah kawan dia ni. Yang mana dia kenal pun dekat daripada surau kat bawah kan, saya kata tadi, dia ahli surau. Dia kenal lah orang ni. Jadi dia kata, ini rumah budak. Dia tak nyatakan nama dalam kiriman. Saya gelar sebagai Anik. Anik lah Ini rumah si Anik ni, dia kata. Dan Anik ni, dia ada seorang anak perempuan. Dia ada seorang anak perempuan. Dia dah kahwin lah yang si Anik ni. Jadi dia kata, asal anak Anik main dekat balkoni dia tu. Kang jatuh macam mana? Alamak, dia pun terus panggil kawan dia. Panggil kawan dia yang satu rumah lah. Weh, kau ambil handphone aku sekejap. Dia kata macam tu. Kenapa? Ambil handphone aku sekarang. Okey. Kawan dia pun ambil telefon dia yang tengah cas, bagi pada si, orang kata si Daud. Daud ni pun ambil telefon dan kemudian hubungi kawan dia ni. Hubungi kawan dia ni dan dia nak bagi tahulah, anak kau dekat balkoni ni. Ambil anak kau. Dia pun call dan kemudian beberapa deringan kawan dia si Anik ni angkat. Dan kemudian dia kata, hello.
"Eh, ni, kau pergi kat balkoni sekarang, sekarang, sekarang." Dia cakap itu. Dan kemudian Anik kata, "Eh, abal kau ni. Kau pergi dekat balkoni sekarang, kau tengok anak kau tengah buat apa ni." "Hah? Anak kau tengah buat apa? Anak aku kat depan aku ni." "Eh, aku nampak kat balkoni kau ni, ada satu budak perempuan tengah duduk." Dia kata, "Eh," Anik terkejut. "Kau biar betul, aku kat luar ni." Dia kata, "Hah? Kau kat mana?" "Aku beli barang sekejap lah dengan rumah. Ni anak aku ada dengan aku ni." "Eh, serius lah," dia kata. "Macam mana dia boleh nampak? Sebab dalam rumah kawan dia si Anik ni, lampunya menyala." Ah, jadi korang bayangkan, nampak balkoni orang, kan? Contoh ada sliding, contohlah, eh, saya tak pasti, tapi contoh ada sliding, lampu dalam menyala, kan kita nampak dia punya bayang-bayang apa, pagar, kan? Ah, jadi dia nampak budak tu duduk seolah-olah macam duduk di luar pagar, kakinya melunjur ke bawah. Tapi apa yang pelik adalah jarak antara kira macam pagar dengan tembok ni, kan, dia tak ada lebih pun. Jadi kita tak boleh duduk dekat depan ni. Memang jatuh lah kalau kita lepas si pagar ni. Jadi dia kata, macam mana budak ni boleh duduk sini? Lepas dia dengar Anik ni kat luar, dia terus tutup telefon dia, dia perhatikan betul-betul memang ada seorang budak perempuan yang sedang duduk, kakinya macam macam bergerak-gerak tau. Jadi dia kata, "Ish, apa yang aku nampak ni?" Dia fikir dia tu, kan. Dia pun masuk dalam rumah, dan kemudian dia tak indahkan perkara tu. Sebab dia tahu kawan dia tu tak ada kat rumah pun. Jadi apa yang dia nampak tu confirm bukan orang lah. Okay. Jadi cerita tu pun habis dekat situ. Dia tak ada pun tengok selepas itu ada lagi ke tak ada apa semua. Dia tak nyatakan pula dalam kiriman lah. Cuma itu adalah satu pengalaman dia. Dan dia kata satu pengalaman misteri penampakan yang dia pernah nampak. Dan ada seorang budak perempuan duduk di balkoni rumah rakan dia. Dan itulah pengalaman seram kita yang terakhir dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Daud. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru disampai ke channel saya ini dan suka dengan cara penyampaian saya dan anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Terima kasih kepada anda semua yang dah pun berkongsi kisah dengan saya. Saya sangat-sangat hargai dengan sokongan yang anda berikan dan yang mana anda semua yang tonton video saya daripada mula sampai ke hujung ni pun saya sangat-sangat hargailah. Dan sekiranya anda ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Jangan lupa temu janji kita di video yang akan datang. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.